Panaskan 1 sendok makan minyak, tumis 2 siung bawang putih cincang halus dan setengah buah bawang bombay iris panjang sampai harum. Sisihkan pinggir. Masukkan 2 butir telur kocok lepas, lalu aduk sampai berbutir. Masukkan 150 gram udang ukuran sedang, 200 gram cumi iris bulat 1 cm, dan 1 sendok makan angkak yang sudah diseduh 3 kali dan haluskan. Aduk sampai berubah warna. Tambahkan 100 gram jamur potong 2, 500 gram nasi, lalu aduk hingga rata. Masukkan 1 sendok makan saus tomat, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1/4 sendok teh gula, aduk hingga matang. Tambahkan 2 batang daun bawang potong miring menjelang diangkat, lalu aduk rata.